Ya, pada juga pemirsa, terkait dengan penghitungan surat suara pada Pilkada Medan 2020 hingga malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat masih terus dilakukan. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan dari situs resmi KPU, dari situs pilkada2020.kpu.go.id, diketahui bahwa surat suara yang sudah terhitung sejauh ini mencapai 3,32% atau sebanyak 12.437 suara yang diraih oleh Bobby dan Aulia, serta 10.992 suara yang diraih oleh Ahyar dan Salman. Di mana data ini baru didapatkan di 143 TPS dari 4.303 TPS yang ada di 21 kecamatan di Kota Medan. Dan untuk suara paslon Bobby Aulia unggul sementara di 13 kecamatan, di antaranya Medan Kota, Medan Area, dan Medan Petisah. Dari hitung suara ini juga dapat dilihat dari hasil presentasenya, paslon Bobby Aulia ini meraih persentase sebanyak 53,1%, sementara paslon Ahyar Salman yang dapat meraih 46,9%. Namun Eva, jika kita melihat dari hasil hitungan cepat dari tiga lembaga survei, diketahui bahwa pasangan Bobby Aulia ini unggul dari pasangan Ahyar Salman, yakni berkisar 8 hingga 9%. Bisa dilihat dari hasil quick count sendiri dari tiga lembaga survei ini, suara untuk paslon nomor 2 Bobby Aulia di angka 54 hingga 55%, sedangkan untuk paslon nomor 1 Ahyar Salman di angka 45 hingga 46%. Kemudian dapat kami sampaikan juga perkembangan terkini mengenai real count yang dilakukan oleh KPU Surakarta. Data terbaru pada pukul 19.54 menit malam tadi, atau malam ini maksud kami, Gibran juga masih unggul di sistem real count oleh KPU Surakarta, di mana KPU merilis Gibran Teguh pada pukul 19.54 tadi masih unggul dengan perolehan 86,5% suara, unggul dari Bagio Wahyono dan FX Suparjo dengan 13,5% suara. Namun untuk data yang masuk ini masih berada di 104 TPS atau masih sekitar 8,45% dari keseluruhan TPS yang ada di Surakarta, tepatnya dari 5 wilayah seperti itu, diantaranya dari Laweyan, kemudian ada wilayah Serengan, wilayah Pasar Kliwon, wilayah Jebres, dan terakhir yang masuk ini adalah wilayah Banjarsari yang ada di Surakarta.